Maaf Pak Ustaz, boleh enggak main domino? Untuk mengisi luang biasanya 17 Agustus. Ini rekaman nih bahaya. Mazhab Hanafi mengharamkan dadu dan catur. Mazhab Hanafi mengharamkan dadu dan catur. Alasannya dua. Pertama, melalaikan sholat. Orang kalau sudah sur main catur, ayya ala sholat skamat. Yang kedua, menghilangkan waktu berhari-hari. Saya masih sampai saat ini belum setuju kalau catur dimasukkan olahraga. Olahraga, lari oke, lempar lembing oke, renang oke, tapi menung sampai 3 jam. Nah, itu bahwa ketua persatuan catur marah sama saya, terserah lah. Tapi saya tak setuju menghabiskan waktu itu. Banyak lagi yang perlu kita pikirkan. Memikirkan bagaimana politik, memikirkan bagaimana anak. Ini yang dipikirkan, cemana pion-pion ini bisa selamat. Ketangkasan Pak Ustaz, banyak ketangkasan yang lain. Outbound itu ketangkasan. Lomba tembak menembak itu ketangkasan. Nah, ini tentang masalah. Maka dikiaskan kemari. Tapi kan tidak disebut tadi domino. Dadu dengan catur sifatnya permainan. Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan antara keduanya. Ustaz jujur saja, memang Ustaz tak pernah main domino. Pernah. Saya punya piagam pemain domino terbaik. Ada saya sendiri. Saya di pondok pesantren, sekolah, kami dipaksa untuk serius belajar. Jadi saya selalu diuntungkan oleh keadaan. Jadi kalau dikatakan Ustaz itu baik, tak pernah terjerumus pada dosa, tidak baik-baik betul. Keadaan dimasukkan ke pesantren. Habis itu di Mesir. Di Mesir tak sempat untuk main-main begini. Karena mata kuliah 14, hafalan Quran 2 juz. Tak lulus 3 mata kuliah, kurang beasiswa 25%. Tak lulus 4 mata kuliah 2 tahun tak naik, putus beasiswa 50%. 3 tahun tidak naik, DO. Kalau sudah DO diusir dari asrama, beasiswa putus, tak dikasih tiket pulang. Siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Beda dengan anak-anak yang kos-kosan sekarang, dia santai. Nyantai, saya tengok di kantin. Nanti tanya semester berapa? 14, Pak. Kami tak begitu. Kami memang harus digas. Begitu keadaannya.